Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertepatan tanggal 22 September 2021. Kita testimoni nih di ladangnya Pak Jumadi yang ada di Kaltek. Cuman, ini sudah menggunakan pupuk slow liris kurang lebih berapa bulan, Pak? Satu bulan setengah. Udah berjalan 2 bulan penggunaan pupuk slow liris dari PT Bandung Eco Sinergi Teknologi. Dan alhamdulillah perubahannya sangat luar biasa untuk kebun sawitnya Pak Jumadi ini yang seluas 4 hektar. Ini arealnya ada di gambut. Tanahnya tanah gambut. Ini kalau hujan banjir. Sering banjir. Tapi alhamdulillah untuk pohon sehat. Semua hijau. Daunnya setelah menggunakan pupuk slow liris. Perkembangannya dia pelepah membuka. Pertumbuhan buah itu sangat cepat. Jadi ini produknya. Nah, ini dia produknya. Jadi kita di sini langsung bertemu dengan petaninya langsung. Dengan petaninya yang sudah merasakan manfaatnya. Sini, Pak. Sini, Pak. Dekat dulu, Pak. Bapak. Nah, ini bukti bekas pengaplikasiannya ini. Bekas kardus pengaplikasiannya slow liris ya. Ini. Jadi model produknya itu seperti ini. Ini model produknya. Ini per satu pohon hanya ditanam satu saset. Yang udah dibuat sama Pak Jumadi. Jadi seperti itu, Pak. Ya, ini per satu saset, Pak, ya. Nah, jadi Bapak ngaplikasikan satu saset ini langsung ditanam untuk satu pohon di bawah akar, Pak. Iya. Jadi kalau cara pengaplikasiannya itu satu on untuk satu batang. Ini satu on bobotnya apa beratnya itu satu on untuk satu batang. Ya, alhamdulillah sebelum saya pakai pupuk dari PT Base ini hasilnya kurang memuaskan sih sebenarnya, kan gitu. Sebelum pakai itu 4 hektar tuh meledak buahnya 3,5 ton, 37-38. Paling mentok 4 ton, Pak. Paling mentok 4 ton. Nah, setelah udah pakai pupuk slow liris ini, ya, penghasilan berapa, Pak? Ada kenaikan. Meledaknya buah setelah pakai slow liris ini itu mencapai 5 ton sekali panen dalam 15 hari. Wah, luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi untuk semua para petani, khususnya yang ada di Pangkalan Kerinci, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelawan, apabila petani membutuhkan bukti nih, ini mana sih buktinya nih yang untuk menggunakan pupuk slow liris? Silakan datang kemari, kita undang datang kemari, kita pertemukan langsung dengan Pak Jumadi. Nah, ini buktinya. Nah, bahasanya Pak Jumadi ini yang sudah merasakan manfaatnya menggunakan pupuk slow liris. Jadi begitu. Jadi kita di sini tidak menjual janji. Untuk para petani, kita nggak ada menjual janji. Kita hanya menjual bukti.